Oke. Tendangan karate. Memulai sesuatu. Halo guys, jumpa lagi dengan Seto Chick. Wow. Oke, kali ini kita akan melanjutkan game SpongeBob SquarePants. Oke, langsung aja kita mainkan. Di part sebelumnya kita sudah tiba di portalnya Squidward. Kita sudah dapat kostum baru yaitu karate. Kostum karate guys ya. Oke, kita jadi kayak di studio film guys. Kayak ada di studio film gitu. Oke, kita ngomong sama macam apa yang diberi aku menuntut seorang pahlawan. Dalam adegan ini kau harus bertarung sepanjang jalanan kota yang penuh gangster. Oke. Dan jangan keluar frame. Siap, bos. Kita main film guys. Bertarung bersama gangster. Oke, hancurkan semua gangster guys. Kita hancurkan semua gangster. Mana nih? Siap, aku siap, aku siap, aku siap. Mamam tuh. Boleh. Mamam tuh. Oke, lanjut. Masih aman guys. Darah kita masih full. Kita naik ke atas. Mamam. Ini yang bawah nih. Mana lagi, mana lagi? Mana lagi yang siap di karate nih? Ayo. Kita akan karate satu kartu, guys. Oke. Eh, dida. Ya, jangan sampai terlambat, guys. Skinnya gerak terus, guys. Kita nggak boleh kelewat sama skinnya, guys. Nanti game over, guys. Aduh, pusing lagi. Kita nggak boleh ketinggalan skinnya, guys. Oke, lebih cepat, siap. Waduh, lebih cepat ya. Kacau nih, guys. Lebih cepat, guys. Sudah darah si Squidward ini emang rada-rada, guys. Oke. Kencang sekali. Iya, siap Squidward. Waduh, ada apa ini? Si babang toilet, guys. Awas. Aduh, sial. Kok masih kena, coy? Oh. Ayo. Kena lo. Ayo sini. Sini kau. Au. Oh. Yaelah. Patrick, mana celana dalamku? Oke. Hajar. Orang satu lagi, guys. Lari. Kena lu. Ya, masuk. Siapa itu? Cassandra? Wow, gelembung yang sangat indah. Aku ingin meletuskannya. Ayo kita letuskan, guys. Tidak bisa. Wah, tidak bisa. Itu adalah sihir yang tidak dapat dirusak berkat jelly yang kau kumpulkan untuk tujuanku. Tujuan kita. Mm-mm. Cassandra, kau yakin ini tempat yang benar untuk menemukan Sandy?
Portalnya membawamu tepat kemana kau harus pergi. Jangan lawan Jelly Mesta. Tapi, ambillah, simpan, dan bawa kepadaku. Lagi pula, Jelly berbisik bahwa kau telah melakukan kerja komersial. Tidakkah celana kotakmu rindu menjadi pusat perhatian sekali lagi? Kau benar. Jika itu berarti menyelamatkan Sandy dan dunia, maka aku harus berakting sebisaku. Terima kasih, Cassandra. Oke, kembali ke sutradara. Kita sangat beruntung ada Cassandra yang membantu kita. Benar-benar wanita tanpa pamrih. Yoi. Cassandra. Gak bisa lewat sini guys. Cari jalan lain. Oh, kayaknya kita harus ke atas nih guys. Oke. Sabar. Naik ke atas. Oke. Nice. Waduh, kok gak bisa coy. Oke. Sana boy. Nice. Kalau aku ingin melihat pengecut berlarian, aku akan menyutradari balapan pengecut 2 seperti yang dibilang agenku. Balapan pengecut 2. Ini adalah film ke arah T. Tapi kurasa aku harus bekerja dengan apa yang aku punya. Ayo mulai dengan sesuatu yang sederhana. Oke. Tendangan karate. Space plus A. Oke, siap. Sekarang, begitu. Untuk benar-benar membuktikan bahwa kau tahu cara menjelma sebagai pahlawan karate yang hebat, aku telah menyiapkan sedikit tantangan untukmu. Seberangi atap-atap kota. Sekarang, dobrak pintu itu dan terus maju. Oke. Aku bilang kita, wah, memulai sesuatu. Okay, let's go. Tak dobrak ya, guys. Dor. Oh, begitu. Gila. Nice. Sedikit olesan akan berguna. Yoi. Aku terbang. Oke, kemana lagi nih? Oke, ke balam situ, guys. Hap. Wajah. Keren coy. Wah. Lenganku terasa lebih kenyal dari biasanya. Kuharap Cassandra benar. Keren. Oh, kau menantang kau. Nice. Ya elah. Kau memang peduli. Gagal gaming. Nice. Wah, wow, monster karate kah ini guys? Yang kecil-kecil ini terlihat gesit dan lapar. Oh, kita sama dalam hal itu, bukan bagian gesitnya. Mengapa kita perlu bagian itu untuk melewati mereka? Kau tidak, jangan orang-orang. Tendang. Ya mati guys. Ya ampun. Kita mulai lagi guys. Hmm.
Bahaya, jangan sampai kena guntur, guys. Ada lagi? Oh, ini dia. Ada lagi? Oh iya dong. Siap bos. Sabar boy. Wow, kita harus ke sana. Bisa coy, udahlah. Hey, pendek kuning dan kenyal. What? Ada banyak paparazi bersembunyi di set ini yang ingin mencemarkan reputasi sutradara dengan menangkap sisi mencurigakan dari prosesnya. Okay. Ya tentu saja tidak ada. Akan sangat karang kalau kau bisa mengalihkan perhatian mereka dengan beberapa jurus hebatmu. Wow. Aku akan membuat diriku ekstra indah. Ekstra indah? Wih, aduh. Ampun dah. Temukan asisten. Oke, kita akan temukan asisten di next video, guys. Thank you for watching. Kita sudah ketemu Squidward dan asistennya ini, si ikan paus ya. Oke. Dan kita sudah melewati beberapa gangster tadi. Oh, keren banget sih ini. Sudah belajar tendangan karate maut. Wih, keren itu tendangan karate maut tadi, guys. Oke, kita lanjutkan di next video. Thank you for watching, teman-teman. Saya Tuci pamit undur diri. Bye-bye. Saya Tuci. Bye-bye.